Suami Lesti Kejora, Rizky Billar baru-baru ini memamerkan mobil mewahnya di hadapan Raffi Ahmad. Padahal, Rizky Billar kerap dituding ingin menyaingi sang Sultan Andara sejak menikah dengan Lesti Kejora. Iya, setelah menikah dengan Lesti Kejora, Rizky Billar pun juga kerap memamerkan koleksi mobil-mobil mewahnya seperti yang kerap dilakukan oleh Raffi Ahmad. Sebelumnya, Rizky Billar pun sempat menanggapi tudingan bahwa dirinya ingin menyaingi Raffi Ahmad. Ayah dari Baby L itu mengaku tak ada niat untuk menyaingi suami Nagita Slavina itu. Namun, dirinya tak menampik bahwa Raffi Ahmad menjadi sosok yang menginspirasi dirinya untuk berkembang di dunia hiburan dan bisnis. Kalau dibilangnya ingin, aku bukan saingannya Raffi. Raffi itu levelnya tinggi, ujar Rizky Billar. Ngidolain Raffi, ya bisa dibilang gitu. Banyak gebrakan-gebrakan Raffi yang aku tiru. Karena bisa dibilang Raffi itu pioner sekaligus visioner Rizky Billar, jelasnya. Baru-baru ini, Rizky Billar justru jemawa memamerkan mobil mewahnya di hadapan sang presenter kondang itu. Hal itu diungkap oleh Jerayut dan Vega Darwanti yang menjadi salah satu host di acara TV swasta. Para jagoan kita sudah hadir. Kabarnya, mereka membawa mobil miliaran rupiah lo, ujar Jerayut. Raffi Ahmad dan Rizky Billar pun sama-sama membawa mobil mewah mereka yang memiliki warna senada. Usut punya usut, keduanya akan melakukan turnamen pingpong. Namun, sebelum melakukan turnamen itu, mereka beradu kemewahan mobil mereka masing-masing. Ayah Baby L itu pun langsung meminta Raffi untuk tidak terlalu grogi melihat kemewahan mobilnya. Aku di sini, aku akan menantang dia, kata Raffi Ahmad. Biasa aja dong, jangan grogi gitu dong, ujar Rizky Billar. Bahkan, Rizky Billar justru tampak begitu jemawa berhadapan dengan sang Sultan Andara. Jadi, ini yang katanya Sultan Andara, kata Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.